Oke, ini ke kita kedatangan. Maksudnya ada penyanyi baru di Caca Romeo. Aku ya. Iya, oke. Ini namanya Tia Tia Cancer ya. Cancer. Keren namanya ya. Nah, ini suaminya ya. Makasih ya Pak ya udah percaya dengan Caca Romeo. Ini anak-anaknya umurnya berapa? 28. 28. Nanti dibikin jadi 18, oke. Muda ya. Ya, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Udah. Halo, sekarang selamat apa Bang? Malam. Selamat malam. Nah, kebetulan ini ada new star ya, Nak. New star apa newbie, new star dari Caca Romeo ya. Saya perkenalkan namanya Tia. Halo. Perkenalkan nama saya Tian. Saya mau bergabung dengan Caca Romeo. Menurut kamu Caca Romeo gimana? Bagus. Menarik. Nah, ini nih suaminya ya. Nah, jadi udah, jadi kita semuanya seizin suaminya karena kita dangdut kita ini hanya khusus nyanyi doang, cari duit nyanyi, jadi di luar itu bukan. Dan kalau selama nyanyi di saya itu mesti harus disiplin. Kalau di luar sih itu urusan kalian, saya nggak mau ikut campur. Cuman kalau itu bahaya pasti saya umpamanya ngebut apa segala macam. Terus ingat ya kan, kamu daftar nih ke saya. Enggak semuanya sih penyanyi-penyanyi Caca Romeo, cuman ada beberapa orang yang tadinya enggak laku, kira itu Caca Romeo laku, udah mulai lupa. Nah, banyak alasan. Nah, saya ini enggak bisa dibohongin. Banyak alasan segala macam. Nah, apalagi inti, ya kan? Nah, kalau mau jadi freelance ya gampang, kalau pas saya butuh atau ada job dua, kalau inti kan selalu dibawa tuh. Nah, kadang-kadang mereka, maaf ya, dilebihin dikit, langsung pindah. Sementara, maaf ya, kalau di kita kan caweran apa semua kalian yang itu. Memang kita mungkin bayarannya beda, karena kan kamu pakai baju dari saya semuanya. Nah, namanya rezeki itu udah ditentuin, makanya buat kita-kita semua sependaringan. Udah, kalau udah terima job, udah jangan kesana kemari. Jangan mencewakan orang, karena rezeki itu udah susah, udah diatur sama Tuhan, oke? Okay? Yuk. Tutup. Udah, ya. Dah. Dadah. Dadah.